Diduga tiga pria adalah buruan aparat. Pasalnya tampak juga sebuah minibus plat nomor BM1847SW berada dekat mereka dengan kondisi ban kempes. Tak hanya itu, juga terlihat 5 paket dibungkus plastik warna hijau diduga sabu. Rekaman video itu juga menggambarkan kondisi SPBU Lubuk Terap tengah ramai dikunjungi warga. Hal ini mengingat di SPBU ini merupakan satu-satunya rest area alternatif di Jalan Lintas Timur. Penangkapan gembong narkoba dilakukan oleh pihak kepolisian. Salah seorang perwira di Mapolres Pelalawan juga membenarkan adanya penangkapan gembong narkoba di wilayah hukum Polres Pelalawan, tepatnya di SPBU Lubuk Terap. Dari Pekanbaru Riau, Tim Liputan melaporkan.